Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Pada kali ini kita akan membagikan cara mengganti cleaning plate ITB atau transfer belt ini untuk mesin IR Advan 6075 atau sejenisnya. Langsung saja kita praktek. Kita buka dua baut ini dan satu baut untuk pengunci kipas ini. Kemudian kita ambil cover penutupnya dan gapnya ini. Kemudian kita buka kipasnya supaya enak kita mengambil transfer belt-nya ini. Kita tekan bearing-nya ini ke dalam. Di depan juga sama, kita tekan ke dalam. Jika sudah, kita angkat transfer belt-nya ini dan kita tempatkan di tempat yang aman. Kemudian kita buka cleaning plate-nya ini. Ada 4 baut yang harus kita buka. Hati-hati jangan sampai bautnya terjatuh ke bawah supaya tidak susah mencarinya. Jika sudah, kita ambil cleaning plate-nya ini dan kita gantikan dengan cleaning plate yang baru. Jadi gantinya sama sekalian sama plat besinya. Sebelum kita pasang cleaning plate-nya ini, kita tambahkan bedaknya. Ini memang sudah ada bedak, tapi alangkah lebih baiknya kita tambahkan kembali bedaknya biar dia lebih licin permukaannya ketika nanti mengenai transfer belt. Kemudian kita pasang ke tempatnya kembali dan kita baut ke 4 bautnya tadi. Kemudian kita pasang unit transfer belt-nya. Caranya sama, kita tekan bearing-nya ini ke dalam supaya dia masuk ke rumahnya. Kemudian yang depan juga sama, kita tekan ke dalam dan kita dorong supaya dia masuk ke rumahnya. Pasang kembali ke penutupnya ini dan kita baut di bagian depannya ini. Kemudian cover penutup depannya ini ada 1 baut. Jika semuanya sudah terpasang, kita cek kembali. Siapa tahu ada yang belum pas. Jika semuanya sudah pas posisinya, baru kita masukkan unit pemanasnya ini dan kita kunci kipas angin depannya ini dan mesin siap kita untuk operasikan kembali. Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video tutorial berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.